Kembali lagi di channel ini. Ini untuk Windows-nya Windows biasa ya. Jadi untuk ininya apa namanya? Mau dibikin recovery pakai Xiaomi ya. Di sini tuh enggak ada dia instalan terbaru ya, instalan PC ya, seperti instalan rakitan ya. Karena ini Windows-nya Windows biasa, Windows 10 Pro tuh belum ada recovery-nya ya. Tuh. Nah, oke, gimana caranya? Langsung aja caranya begini. Setelah download ininya apa namanya? OnKey recovery-nya nih ya, setelah download. Nah, setelah download pakai Xiaomi yang 163 ini ya. Jangan pakai yang itu ya. Nah, kalau ada tulisan ini run, nah yes aja, yes ya. Setelah itu next, nah klik ini next ya, next 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 install ya. Setelah itu dia otomatis ntar di backup ya. Ini close aja. Ya, ini finish ya. Setelah finish kita langsung klik ini aja, langsung klik ini Xiaomi ya recovery, klik yes aja. Nah, setelah itu, setelah yes kita bisa lihat Xiaomi OnKey recover, langsung klik backup next. Nah, setelah itu klik sistemnya, setelah itu start backup. Nah, itu ada tulisan kayak gitu, software operation, langsung klik yes. Nah, setelah itu dia ke backup sendiri. Nah, secara otomatis dia restart ya. Ntar tungguin aja nyampe restart, nyampe loading lagi ya. Ini ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, tungguin aja sampai dia ada, sampai kelar ya. Nah, dia ada tulisan seperti ini. Nah, setelah itu kayak gini ya. Tungguin sampai dia keluar restart, secara otomatis restart. Nah, restart sendiri ya. Setelah itu, nah setelah restart dia ke backup ya. Nah, restart. Nah, secara loading seperti ini, setelah loading ya. Nah, dia loading ke sini. Setelah itu tungguin aja nyampe dia loading. Nah, ini secara ini loading ini. Kita tungguin dia otomatis. Nah, dia loading seperti ini. Nah, loading seperti ini. Nah, ini juga tungguin nyampe kelar ya. Loading seperti ini. Jadi ini gunanya untuk membackup baru lagi ya. Misalkan instalan nggak perlu diformat, langsung klik F11, dia langsung balik lagi seperti semula ya. Ibaratnya kayak reset pabrik gitu ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Nah, itu aja caranya ya. Jadi dia create backupnya ya, ntar di tes secara otomatis dia balik lagi ke awal. Misalkan aplikasi ini yang dibuang, setelah di recover balik lagi aplikasinya itu ya, nggak usah ini, langsung balik lagi ya, karena sistemnya backup partisi ya. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Nah, tungguin aja, biasanya yang ini lama. Nah, otomatis liatin. Tungguin aja ya. Ini masih kita tungguin ya, sampai 100%. Sampai 100%. Nah, kalau udah 100% dia otomatis seperti ini ya. Dia otomatis restart ya, restart sendiri ya. Setelah itu bisa kita lihat partisinya ya. Nah, loading lagi.
ya, loading. Nah, loading seperti dia loading welcome. Nah, kita bisa loading, lihat ya, dia udah ada partisinya belum. Kalau lihat partisinya di sini, klik kanan, manage. Nah, setelah itu dia keluar. Nah, seperti ini dia akan nampil ya. Dia akan nampil. Nah, manage ini kita klik ini. Nah, itu udah jadi ya tuh Aomi Recovery ya. Oke. Kalau dikasih password di sininya itu nggak bisa, caranya gimana? Caranya kita masuk ke ini, restart ya. Setelah restart, klik F11. Nah, setelah ini kan ada keluar seperti ini nih, kita tinggal enter aja, tapi digeser ke bawah ya, pakai atas bawahnya nih, misalkan seperti ini nih. Kita saat loading, nah nih kita lihat. Nah, ini nav ke bawahin, start recovery. Nah, setelah itu dia akan masuk ke recovery ya. Nah, dia akan restart. Nah, dia akan masuk. Nah, dia akan masuk seperti ini ya, loading fail ya. Loading fail seperti ini. Dia secara otomatis running. Nah, seperti ini, keluar seperti ini ya. Setelah itu dia, nah, keluar seperti ini. Nah, caranya ngasih passwordnya seperti ini ya, kita bisa lihat nih seperti ini. Nah, ini tinggal di close aja, ini start backup lagi. Nah, di sini ada optionnya, dia pilih password, dia centang. Nah, ini kasih terserah passwordnya apa ya. Nah, setelah itu bikin password selesai ya, kita klik OK ini aja. Setelah itu next. Nah, start backup. Nah, tungguin sampai ini kelar, ntar secara resortnya dia akan meminta passwordnya ya. Karena kalau di Windows-nya itu dia akan suruh upgrade ke Aomi-nya. Kalau kayak gini enggak caranya ya. Itu aja caranya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Tungguin sampai 100%. Nah, tungguin sampai 100% ya. Nah, ini udah 100% ya. Nah, dia keluar seperti ini. Setelah itu centang download aja, setelah itu oke, setelah itu finish, close aja ya. Jangan lupa like dan subscribe. Buat seperti ini ya. Nah, loading. Kegunaan aplikasi ini dia seperti reset ya, jadi tinggal tekan F11 dia balik lagi seperti semula. Misalkan ada satu aplikasi ini yang di delete nih. Misalkan ada salah satu aplikasi di delete ini, terus setelah klik F11 dia aplikasi ini balik lagi ya ke semula ini. Ada ini. Pokoknya semua aplikasi yang di delete dia akan kembali lagi setelah di reset ya. Dengan aplikasi Aomi Ankai ini dia akan kembali seperti semula lagi ya, walaupun dia udah ke delete gitu ya. Dan untuk di partisi ini dia akan nggak akan hilang ya, karena dia beda partisi ya, karena yang ke format cuman ini sistemnya aja ya, dia balik lagi ya. Cuman yang di My Document ini akan hilang ya, tapi yang di D ini nggak bakalan hilang ya, masih ada masih ya. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Itu cara tutorial Aomi ya, supaya kegunaannya ya. Oke, langsung sudon aja, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.